mulai juga masuk dalam area gereja. Ya. Dan Paus langsung ingat, siapa panglima bala tentara surga? Santo Mikael. Yang menjadi panglima untuk membantu manusia melawan yang jahat. Pertempuran yang terus menerus. Sehingga sebenarnya yang terjadi dalam kitab suci, coba saja ya. Mengapa Yesus kalau menyembuhkan orang, selalu diawali dengan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan pertama-tama butanya hilang, enggak. Dia, Yesus tidak pernah mengatakan sakitnya yang hilang ya. Tapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa maksud kata-kata itu? Yesus sedang mengusir yang jahat dalam hidup manusia. Dan terjadilah kesembuhan. Nah, kalau kita mau cermati ya Injil itu. Ya, bacaan misalnya orang disembuhkan dari butanya. Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia sembuh. Yesus hadir sebenarnya pertama-tama ngusir yang jahat. Supaya hati manusia itu memiliki lagi rasa damai. Kalau orang hatinya damai, sebenarnya penyakit itu gak datang. Benar gak? Ada orang sakit ke dokter, dokter bilang apa? Bu, ibu tuh sehat kok. Kasihlah obat. Sebenarnya obatnya tuh vitamin. Ya, tetangganya dokter. Lah, itu vitamin. Sebenarnya sehat. Cuma yang gak sehat apanya? Itu. Dia rasa dendam, benci, jengkel sama orang, iri hati. Itu kemudian merusak bodinya. Oleh karena itu benar Yesus. Yesus itu sedang bertempur bukan dengan manusia, dengan yang jahat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan inilah kuncinya dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan masih jauh. Sudah dekat. Artinya apa sudah dekat itu? Urgen, mendesak. Pertobatan itu mendesak. Oleh karena itu kalau bertobat jangan tunda. Tunda. Kan biasa kita tunda-tunda kan? Misalnya istrinya bilang, Pak, cobalah begini. Nantilah. Kan gitu ya. Benar gak? Kalau anak juga mau, cobalah berubah. Nantilah umurku masih panjang, Ma. Gitu ya. Tapi tiba-tiba nafasnya mulai Senin, Kamis. Mana Romo ya? Sakramen pengurapan. Pertobatan itu jangan ditunda. Makanya kerajaan Allah sudah dekat. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan inilah kuncinya sebenarnya. Untuk memiliki rasa damai itu. Kenapa? Dosa, kekuatan dosa merusak suasana damai itu. Makanya di Taman Eden kan dirusak. Ya, Adam dan Hawa tadinya bersahabat dengan semua alam ciptaan kan? Ya, dan tidak merasa bersalah ketika berjumpa dengan Tuhan. Itu tadi, kalau kita sudah berbuat dosa, coba kita lihat orang lain merasa bersalah kan? Mau doa juga tenang gak kalau orang lagi berkubang dalam dosa? Ya, tenang. Ya, kalau gak yakin, buktikanlah. Buatlah dosa. Dan kemudian rasakan. Ya, benar ya. Situasi gak tenang. Nah, semoga ya ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itu suatu kemendesakan. Sekarang. Dan oleh karena itu kita bersyukur ada masa Advent ini. Memberi kesempatan kepada kita untuk membaharui. Yesus gak pernah campakkan orang berdosa. Kita ini yang seringkali salah. Ya, buktinya apa? Matius itu siapa? Pemungut cukai. Dianggap orang berdosa dia panggil. Sakyus itu siapa? Santo Paulus juga siapa sebenarnya? Saulus itu. Dia kejar-kejar orang yang mengikuti Yesus. Dan kemudian karena suatu tragedi jatuh dari kuda. Ya, kemudian dia buta. Kemudian dia mengalami pertobatan. Tapi gak usah tunggu celaka baru kita bertobat. Kan seringkali kita tunggu suatu yang sangat tragis dalam kehidupan. Baru, ya saya mau bertobat. Jangan. Ya,
ketika kita juga mulai alami dosa-dosa ringan, gak usah tunggu dosa berat untuk alami pertobatan. Semoga masa Advent membaharui kehidupan kita. Semoga seruan Yohanes memberikan harapan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ingin selalu dibaharui. Ya, karena kalau enggak, kata kitab suci tadi, akan dibuang. Ya, tadi waktu perjalanan saya tanya Pak Heri kan, mengapa tuh pohon kelapa ditebangi? Ya kan? Terus Pak Heri bilang, karena tidak berbuah, tidak baik lagi ditebang. Tapi kan sebenarnya diberi kesempatan di sana. Mari kita mohon rahmat sebelum semuanya kita katakan terlambat.